Hai, assalamualaikum. Welcome back to channel. Hari ni saya nak buat review yang paling simple, paling ringkas sebab benda ni tengah sale, okey. Benda ni yang aku tengah cakap kan ialah Sony wireless earphone. Benda ni nampak ni benda ni. Benda ni sekarang ni tengah sale dekat Tesco. Hey, you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Okay, so kita nak buka benda ni. Nampak benda ni seal. Memang seal, original Sony. Belah situ seal. Belah atas pun dia ada, dia punya seal juga. Right? So kita nak buka. Dia punya seal. Okay. Dah buka dia punya seal. Kita boleh buka. Tengok apa ada kat dalam ni. Tertarik juga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah terbalik. So ni produk dia, benda yang ada dalam ni. Nampak dia punya manual. Macam biasalah ada manual dia. Macam mana nak guna, dia tunjuk macam mana nak on, macam mana nak pair. Okay, semua dia ada manual dia. Off, on. Okay, nak pair macam mana. Okay, nak charge dia. Dia pakai USB Type-C kalau tak silap. Betul, dia pakai USB Type-C. Okay, ni dia punya earphone. Dia bagi kat kita lagu ni. Right, nampak? Ni tempat dia punya volume up, volume down. Lepas tu button tengah ni, button on off lah. Dia bagi kat kita earbud extra. So benda ni nak on dia, just kita tekan je button on off dekat sini. Lama-lama dia akan ada blinking LED kat silap. Yep, nampak ada blinking LED kat situ. So ni adalah dia ready to pairing. Tak apa, yang pair tu hampa semua boleh buat. Dan kalau kata aku nak cerita pasal dia punya sound, hampa pun tahu pasal benda ni. And tahu pasal brand Sony, rasa aku tak cerita kot. Best ni memang padu sebab aku dah try dekat kedai, dekat Tesco tadi. Sebab dia dah ada yang tester unit. Base dia memang nice. Kiranya macam bila hang pakai tu memang takkan dengar dah sound dekat luar. Dengar sikit-sikit, dengar alu-alu je, dengar luar tu. Maksudnya memang dia macam in-ear punya earphone. Maksudnya memang kedap bunyi dan memang best untuk kalau ataupun nak dengar lagu ataupun nak dengar bunyi apa-apa, tengok movie ke apa-apa, memang best. Main game pun memang sangat best. Alright, so aku off dulu sebab aku nak buat yang ringkas je ni. Memang nak ringkas gila-gila sebab benda ni tengah sale sekarang. Okay, benda ni tengah sale. Hampa jangan lupa benda ni tengah sale. Right? Okay, so ni earphone yang aku unboxing ni, yang baru lepas unboxing ni. Benda ni tengah sale dekat Tesco ni. Okay, benda ni dekat sale dekat Tesco. Hampa takkan dapat harga ni dekat Tesco. Hampa takkan dapat harga ni dekat Shopee. Hampa takkan dapat harga ni dekat Lazada. Ataupun hampa takkan dapat dekat mana-mana online purchase. Okay, sebab benda ni Tesco tengah menjalankan clearance sale. Clearance sale dia akan buat selama mana aku tak tahu, tapi dia buat 50% less. Aku beli benda ni dekat Tesco Extra Sabang Jaya, dan Tesco Bertam pun ada harga 50%. Aku dah pergi dekat Tesco Sungai Petani pun ada juga harga 50%. Alright, semua produk Sony earphone ada 50% less. Alright, dia punya bluetooth speaker yang kecil pun 50%. Dia punya earphone yang ada wire tu pun 50%. Tak silap ke RM15 ke? Tak silap RM15. Memang tak tipu hampa. Kalau hampa nak beli, hampa pilih ni dekat Tesco yang aku pilih lah. Bertam, Sungai Petani, Sabang Jaya. Tesco lain aku tak sure ada ke tak. Tapi aku rasa kalau Tesco ni selalu dia punya harga dia satu Malaysia. So hampa try pergi tengok lah. Kalau kata ada rezeki hampa dekat Tesco tu, ada lah. Kalau tak ada, hampa kena main dekat sini. Okay? So untuk dapatkan benda ni adalah harga 50%. Hampa boleh pergi kat sana, boleh purchase. Okay? Benda ni harga saya RM198. Tak silap, aku dapat RM90 lebih je. Yang earphone yang ada wire tu, yang harga RM30 lebih dapat RM15. Ada lagi yang headphone pun ada, harga lebih kurang sama juga. Memang semua 50%. Aku tak tipu hampa kalau kata hampa nak. Hampa pergi tengok dekat sana. Alright? Aku habatkan hampa awal dan buat benda ni mudah sebab nak habat benda ni, nak share dengan hampa sikit supaya hampa pun boleh dapat benda yang sama. Alright? Tapi satu je lah, benda ni tak ada warranty. Tapi tak ada warranty pun tak ada masalah sebab benda ni memang original Sony. Hampa pun nampak aku unboxing kan. Okay? Tesco aku letak barcode ni, maksudnya dia buat harga 50% less. Hampa nampak kat sini. And this adalah Tesco punya stiker. So aku tak tipu hampa, aku beli dekat Tesco. Alright? So kalau kata hampa nak, hampa boleh purchase kat sana. And lastly, jangan lupa like, subscribe, comment and share
video ni dekat kawan-kawan hangpa supaya hangpa pun boleh dapat benda yang sama. Benda baik apa kita nak makan kau semua, takkan nak beli lepas 10 benda ni. So hangpa boleh pergi purchase kat sana. Bye bye. See you. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.